What's up, my man? Kembali lagi bersama Captain Guitar Channel. Kalian cari gitar akustik elektrik, terus dananya kisaran ya 500-an. Kebetulan sekali, guys. Di video kali ini kami mau membahas gitar akustik elektrik yang harganya itu kisaran 500 ribuan, guys. Ya nggak nyampe 560 lah. Paling 500 lebih dikit deh. Nah, kami mau membahas tentang itu, guys. Itu kan harganya sudah murah banget tuh, guys. Gitar akustik elektrik sudah elektrik. Harganya hanya cuma 500.000, guys. Nah, itu kan sangat murah sekali tuh. Kualitasnya jelas-jelas mantap tuh. Mari kita review gitar tersebut ya. Oke, langsung saja. Nah, gitar itu ada 3 jenis, guys. Ada 3 macam gitarnya ya. Jadi yang pertama adalah ini dia yang sudah saya pegang, sudah saya mainkan tadi di intronya, sudah kalian dengarkan suaranya gimana ya, guys, tadi ya gitarnya itu. Ini adalah gitar model APX ya. Ini adalah gitar akustik elektrik yang harganya itu kisaran 500.000, guys ya. Nah, ini dia, yaitu model APX. Lalu yang kedua ada model ini dia, guys. Ini ada model jumbo. Model gitar jumbo ini ya. Ya, sama-sama dengan gitar akustik elektrik yang harganya kisaran 500 ribuan ya. Lalu yang ketiga, ada gitar model Taylor. Gitar model Taylor, pasti kalian sering dengar gitar Taylor ya. Ini modelnya, model Taylor. Ini juga sama, harganya 500 ribuan. Sudah akustik elektrik ya. Wah, gitar segitu tuh murah banget, guys. Sudah akustik elektrik dan harganya cuma 500 ribu ya. Kurang murah gimana itu, sudah murah banget ya. Nah, ketiga gitar inilah yang akan kita review pada video kali ini, guys ya. Gitar akustik elektrik harganya 500 ribuan. Oke, lalu untuk spesifikasi, langsung saja akan saya umumkan spesifikasi dari ketiga gitar ini ya, guys ya. Di spesifikasi ini kebetulan gitarnya berspesifikasi berbahan-bahan kayu dan spesifikasinya sama semua, guys, ini, guys. Dari bahan kayunya, terus di ukuran senar-senarnya, ini kebetulan sama. Satu grade ya gitar ini ya. Di body kayu, gitar ini memakai kayu meranti ya, guys. Memakai meranti. Lalu di necknya memakai kayu mahoni. Dan di fretboardnya depan ini, guys, memakai kayu rosewood. Nah, dan ini ukuran senarnya ukuran 0,9. Senarnya empuk di tangan, nggak sakit pas dimainkan ya. Buat latihan juga cocok, guys, ini, guys. Senarnya ukurannya kecil, tidak terlalu besar ya, cocok. Nah, itu dia. Lalu di equalizernya, preampnya ini memakai preamp yaitu EQ7545R, guys. Ini dia preamp EQ7545R. Untuk kalian yang penasaran dengan preamp ini sudah pernah saya bahas, guys, di video sebelumnya ya, tentang spesifikasi dan tes preamp ini ya, sudah pernah saya bahas. Bagi kalian yang penasaran, langsung sajalah klik video di atas ini. Ada link video ke videonya itu, guys. Oke, mantap. Jadi itu dialah spesifikasi dari gitar ini, guys.
Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, spesifikasi dari ketiga gitar ini sama ya guys. Dari equalizer, dari preamp-nya ini juga sama, memakai preamp EQ7545R. Terus di bagian body, bagian kayu-kayunya ini juga sama semua ya guys. Ini yang beda bentuknya dari ketiga gitar ini ya. Bentuknya beda-beda, ini ada lekukan-lekukannya itu beda-beda. Oke, kalian pasti penasaran ya, gimana suara dari ketiga gitar ini. Walaupun ini bahan-bahannya sama, tapi kalau tes suara pasti beda guys. Kan dari bentuknya ini kan beda dong. Ada yang sedikit slim, yang jumbo itu modelnya fat gitu ya. Kalau APX ini slim gini, itu pasti menentukan karakter suara guys, dari bentuknya itu guys. Jadi pasti beda-beda. Oke, langsung saja saya coba suara dari ketiga gitar ini ya. Yes. Oke guys ya. Pertama akan saya coba yang gitar model APX ya guys ya. Dan ini BTW saya memakai ampli, yaitu ampli Cowboy guys. Ampli Cowboy V10G ya. Ini ampli kamar berukuran 10 watt ini guys ya. Jika kalian penasaran dan kira-kira minat dengan ampli ini, langsung saja klik link di atas ini. Nah, kami bahas di video sebelumnya ya. Oke, mantap, langsung saja gas gejreng gitar ini guys. Lanjut ke gitar yang model jumbo guys. Oke, langsung saja. Itu dia guys, suara gitar yang model jumbo ini ya. Nah, dan yang terakhir ini, mohon maaf sekali guys, ini guys ya, yang model Taylor ini kalian belum bisa mendengarkan suara dari gitar elektrik ini ya. Tadi itu sudah saya siapkan untuk konten ini, tapi ternyata malah sudah terjual guys ya. Saking cepat lakunya ini, saking banyak peminatnya ini tadi. Nah, mungkin kalian bisa cek di Instagram jika penasaran dengan suara gitar Taylor ini ya. Ada di Instagram, bisa kalian cek, cari-cari itu video-video sectionnya, pasti ada gitar Taylor. Nah, jadi itu dia guys, ketiga gitar akustik elektrik yang harganya di kisaran 500.000 ya. Sudah saya sampaikan spesifikasi, terus kalian juga sudah dengarkan suara dari ketiga gitar ini ya.
jadi pasti ya nggak bingung lagi lah mau pilih yang mana. Dan untuk harganya ya, ini yang kalian tunggu-tunggu tuh, harganya gitar ini bisa kalian bawa pulang dengan harga cuma 535 guys. Harganya cuma 535.000 sudah bisa kalian bawa pulang ya. Salah satu dari ketiga gitar ini, wah itu sudah murah banget termasuknya guys. Harga segitu udah dapat elektrik ya, sudah bisa tancepin di sound. Buat manggung sudah sangat bisa ini. Kalian mau manggung gimana? Mau ngamen? Jadi kesimpulannya, gitar ini memang sama guys, dari spesifikasi bahan-bahannya sama ya, tapi ini kan bervariasi bermacam-macam model bentuknya guys. Jadi kalau masalah itu kalian harus beli yang mana, itu kan selera kalian, selera masing-masing ya, sukanya bentuk yang mana. Apakah kalian suka yang model APX atau model jumbo ini atau model Tyler, nah itu kan selera setiap orang berbeda-beda loh guys. Jadi itu kembali ke selera dan minat kalian masing-masing guys. Yang jelas ini dia gitar akustik elektrik yang harganya 500 ribuan, pasnya 535 guys. Sangat kami rekomendasikan ini ya, dari spesifikasi suara tadi sudah kalian dengar, bagus, mantap ya. Jadi kami tunggu kedatangan kalian di toko. Ya, jadi terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami. Kami akan terus memberikan tutorial, tips, dan apapun tentang kita. So, stay tune di channel kami. Okay, goodbye and see you next time.